Sejumlah persiapan dilakukan menjelang pemakaman Ibunda Presiden Joko Widodo Sujiatmi Noto Miharjo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 26 Maret 2020. Dilansir dari Kompas.com, di lokasi petugas terlihat mempersiapkan bilik disinfektan dan menyemprotkan disinfektan tersebut. Bangku-bangku untuk para pelayat juga telah disiapkan. Juru bicara Presiden Jokowi Fadjrul Rahman mengatakan Presiden Joko Widodo meminta protokol kesehatan tetap diperhatikan meski dalam suasana duka setelah kehilangan sang ibunda. Menurut Fadjrul, Presiden tetap mengantisipasi banyaknya pelayat saat upacara pemakaman, mengingat saat ini masih dalam wabah virus corona atau COVID-19. Meski Presiden Jokowi telah mengatakan prosesi pemakaman akan dilakukan secara internal, Presiden tetap mengantisipasi ramainya pelayat yang datang. Rencananya akan dimakamkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis 26 Maret 2020 di pemakaman keluarga Mundo yang berada di Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi. Semoga keluarga dan kerabat diberikan ketabahan.